Ini syarat Jumaat petang ini agak panjang sikit daripada biasa. Kita bincang hal-hal yang beberapa hal yang tertangguh, termasuk laporan Suruhanjaya Tun Raus, pengerusi Suruhanjaya Diraja Tabung Haji, memberi taklimat. Dan perkara ini kita sambung perbincangan pada bulan Januari tentang masalah-masalah yang, yang terkait dengan apa yang berlaku di Tabung Haji dan juga cadangan-cadangan untuk memperbaiki pengurusannya. Jadi kemudian kita minta Peguam Negara bagi penjelasan tentang kontroversi tuntutan batu putih yang sekarang telah dipindahkan ke Singapura oleh ICJ dan beberapa kesan sampingan. Juga kita akan minta diteliti semula, dikaji supaya ada rundingan yang lebih bermakna dan segera dengan Singapura supaya tidak ada apa-apa masalah berbangkit dari sudut hubungan dua negara sahabat. Tidak bincang tentunya unjuran banjir akan berlaku dan Datuk Seri Zahid selaku Timbalan Perdana Menteri telah mempengusikan mesyuarat dan terus memantau kerana, dan esok ke Kelantan untuk cuba mengenal pasti masalah dan juga akan mengambil langkah awal, persiapan awal. Jadi pendekatan kita akan berbeda, tidak tunggu sehingga banjir untuk mengambil tindakan, kita buat persiapan sebelum banjir.